Kalau kasus cicak dan buaya yang beberapa tahun yang lalu itu adalah pelemahan di level kepemimpinan, saat ini terjadi pelemahan untuk satu institusi, satu lembaga, dan kini benteng terakhir di mana ancaman bagi negara ini bukan ancaman dari luar, tapi ancaman bagi negara ini adalah saat rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah. KPK adalah benteng alasan mengapa kita masih percaya pada negara, dan benteng itu kini telah hancur. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tanpa siapa pun. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tanpa siapa. Korupsi, korupsi, kata itu lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi, apapun terjadi di atas transaksi. Katakan bercinta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum.